berita pertama kita pada malam ini. Eli, rasanya kita dah lama dah tak dengar lagu terbaru daripada Hakim and the Magistrate. Aha, dengar ceritanya. Tajuk kali ini adalah lagu dia Rampas. Sorry. Tak payahlah aku cerita menyembuh. Tak, sekarang kau macam ribut. Bau dia kuat sangat. Minta maaf ya. Hey, demi mengubati rindu peminat mereka, yang jadi mereka keluarkan lagu baru berjudul Rampas ni. Nah, katanya lagu ni khas untuk okay, serius sikit lah. Arwah Ibu Hakim. Dan istimewanya lagu ini nukilan daripada pasangan suami isteri ini. Hakim, ya, betul. Okey, izinkan saya bercakap ya. Okey, apa-apa pun sama-samalah kita sedah kekahkan Al-Fatihah kepada arwah Ibu Hakim. Semoga rohnya tenang dan damai di sebelah sana. Al-Fatihah. Kita pun nak bercerita pasal lagu baru yang dipersembahkan juga pada malam ni, iaitu lagu Rampas. Apa kekuatan lagu ini sendiri bagi Academy Magistrate berbanding dengan lagu-lagu lain? Dari segi melodi, kita ada commercial value dekat situ. Lirik yang tersurat, yang boleh orang tersurat dan tersirat. Jadi orang boleh kaji, orang boleh tahu, mengenal lagu tu lebih dekat. Dan dari segi arrangement, boleh tanya kepada Baby. Okey, saya rasa untuk Rampas, arrangement yang kali ini lebih matang berbanding yang sebelum ni. Kalau kita tengok sebelum ni punya muzik mungkin lebih agak teknikal, sekarang lebih simple lagi. Kalau kita tengok pada liriknya, liriknya adalah daripada Bunga Cantik. Siapa Bunga Cantik ni sebenarnya? Okey, Bunga Cantik ni sebenarnya isteri saya lah. Isteri saya. Jadi sebenarnya dia menulis lagu ni tentang saya bila waktu saya kehilangan ibu saya. Ibu dan nenek saya yang tercinta. Sepanjang kerjaya saya, saya tak pernah tak ada ibu saya di sebelah. Jadi dia adalah penguat semangat saya. Jadi lagu ni sebenarnya memang ditulis oleh Bunga Cantik khas untuk dedikasikan kepada arwah ibu saya. Dan lagu ni sentiasa saya akan kenang arwah ibu saya. Dan dia membuatkan saya rasa lebih dekat lah. Macam dia ada dengan saya bila saya nyanyi lagu ni. So bukan Hakim saja. So Hakim buat benda ni untuk kita, buat benda ni untuk semua boleh pakai. Lagu Rampas ni bukan untuk kita orang, untuk semua yang rasa mungkin korang tak ada lagu lagi untuk yang macam ni. Kali ni ada. Arwah Ibu Hakim, dia nak Hakim jadi teruskan karier dia sebagai penyanyi. Dan kita pun tak boleh nak ambil sebagai alasan untuk tak payah stop perform ke apa benda tu, tak boleh. Sebab hajat tu daripada arwah juga. Jadi kita teruskan, kita buat betul-betul. Bunga Cantik tu sendiri, Stacey, sudah berjinak-jinak dengan dunia penulisan lagu ke macam mana sebenarnya? Sebenarnya Stacey dah lama. Tapi baru-baru ni saya kembali trigger dia punya talent daripada segi penulisan tu. Sebab Stacey dia ada ayat-ayat yang pada saya ayat-ayat jalanan. Orang kata, mak saya panggil street word. You know what I mean? Yes! Yang ayat-ayat jalanan yang saya rasa sesuai untuk diletakkan dalam diri, kita boleh absorb untuk jadikan identiti Magistrate itu sebenarnya. So, lepas ni ada lagi tak lagu daripada Bunga Cantik tu sendiri? Of course. Sebab kita orang pun memang tengah mendesak dia.